اعلموا واسمعوا واتقوا الله وحافظوا على طاعته وحضور الجموع والجماعه. أما بعد، para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini berketepatan sudah masuk bulan Rajab yang disebut Syahrullah, bulannya Allah. Tanggal 1 Rajab tepat pada malam Jumat Legi. Mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita di majelis ini tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, dosa kepada orang tua kita dan keluarga kita, saudara kita, family kita, kerabat kita, orang-orang tua kita, duriah-duriah kita semuanya yang tidak hadir malam ini, walaupun yang sudah mendahului kita di alam baka, yaitu alam kubur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya di dalam kuburnya dan diluaskan kuburnya, dan mudah-mudahan diturunkan cahaya dari cahaya Allah dan cahaya Rasulullah untuk menerangi kuburnya. Dan mudah-mudahan kita segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah, dan beban-beban hidup kita, beban daripada ekonomi, dari segala penderitaan akal, pikiran dan batin kita yang berat-berat, mudah-mudahan di dalam bulan Rajab ini Allah Ta'ala sudah menggantikan dengan kesenangan-kesenangan, yaitu kenikmatan-kenikmatan, dan ditambahkan iman agamanya, dunia dan akhiratnya, dan selamat dalam menempuh hidupnya. Salawat serta salam dan pujian kepada baginda Nabi Syafi', Nabi Musyaffa, Nabi Akram al-Akramin, Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama ahli dan keluarga sahabatnya semuanya tidak disia-siakan. Bahkan dengan pembacaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibalas 10 rahmatnya yang diturunkan oleh Allah kepada kita sekalian. Dan satu rahmat itu tidak akan habis mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, dibagikan seluruh makhluknya ini. Apalagi kita berbagai macam baca maulid dan sholawat itu tujuannya tidak lain dan bukan kepada Rasulullah SAW, agar kita kelak mendapatkan syafaat kubro, syafaat yang besar kelak di hari kiamat, yaitu mendapatkan naungan saat di mahsyar. Amin. Para hadirin hadirat yang sama-sama diberikan Allah Ta'ala, tidaklah sempurna seseorang itu menyampaikan akidah dan risalah, yaitu menyambung lidah baginda Nabi kita Muhammad SAW, sebelum diawali dengan pembacaan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, sesuai perintah yang diwajibkan, yaitu dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, yeah.
Aizzama takunu yati bikumullah jami'an, innallah ala kulli syai'in qadir. Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan dalam firman-Nya, yang mana artinya maka berlomba-lombalah kamu dalam membuat kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Waqala Nabi Muhammad SAW, Lazayatiyan alal nas zaman la yubalil amaru bima akhadal mal amin halalin an min haramin. Berkata sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh akan datang kepada mana? Kepada manusia satu masa, yaitu seorang tidak lagi peduli dari mana datangnya mendapatkan harta dari jalan halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Maka dengan demikian ada orang yang sama-sama berlomba-lomba. Yang pertama berlomba-lomba dia mencari untuk kepentingan dunianya. Ada yang berlomba-lomba untuk memikirkan akhiratnya. Dua hal yang tidak diketahui manusia, begitu sangat halus dan lembutnya bagaimana manusia itu dibawa dan digiring oleh syaitan bin iblis bin lanatullah, yang mana mereka tidak lain dan bukan tujuan semata-mata bahwa jaminan dunia itulah yang menjadi utama pada mereka. Padahal sudah dikatakan ad-dunya la mata'ul gurur, arti kata-kata mata artinya kesenangan itu, dan gurur artinya yang menipu daya. Jadi tidak ada satu yang tidak mungkin bahwa apa yang dihimpun oleh manusia, yang dihimpun oleh manusia itu bakal kelak yang mana menjadi menguntungkan pada dirinya atau merugikan pada dirinya. Apalagi di dalam bulan Rajab ini, yang mana bulan Rajab ini adalah bulannya Syahrullah atau bulannya Allah. Maka di dalam doa Allah mabarik di syahr Rajab huwa Saban wa balighna Ramadan, yang mana terhimpun agar kita diberikan berkah di dalam bulan Rajab ini sampai pada bulan Saban dan sampai bulan Ramadan. Maka dengan demikian yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman, yang ditunggu-tunggu oleh orang yang taat, yang ditunggu-tunggu di mana bulan-bulan yang tiga ini sangat besar di sisi orang-orang yang beriman. Karena pertama kita mengambil satu harfiah atau satu huruf. Kenapa dibilangkan Rajab? Rajab mengambil dari bahasa Arab, dari huruf Ra adalah Rahmatullah. Kemudian huruf Jim itu adalah Jurmul, dosa-dosa manusia yang lalu, terhimpunnya banyak kesalahan dan kejahatan dan keburukan pada manusia. Kemudian huruf Ba adalah Birrul, artinya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Maka di dalam bulan Rajab ini banyak-banyak membaca istighfar, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak beribadat kepada Allah Ta'ala, yang mana dibanyaki membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Walaupun dinukilkan tanggal 1 sampai tanggal 10 kita membaca tasbihnya la ilaha illa subhanal hayyul qayyum 100 kali dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10 sampai tanggal 20 kita dianjurkan untuk baca la ilaha illa subhana la ilaha illa subhana ahadis somat 100 kali. Kemudian dari 20 sampai 30 kita baca la ilaha illallah subhana ra'uf 100 kali. Maka genaplah 30 hari 30 kali, dan 30 daripada satu hari 100 kali membaca tasbih dan membaca zikir Allah. Kalau sudah diampunkan dosanya sama Allah, kita minta apa? Pada satu kejadian riwayat di mana Nabi kita SAW bersama sahabat berjalan dan melewati satu perkuburan. Begitu melihat di perkuburan, maka Rasulullah berhenti saat melihat makam itu.
maka menangislah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat bertanya, "Kaif ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis?" Maka Rasulullah diam, tidak menjawab. Tidak berapa lama, akhirnya Rasulullah SAW menerangkan kepada Amir Mukminin, kepada sahabat, "Ya Amir Mukminin, ketahuilah, saat aku melihat dalam kubur itu ada manusia yang tersiksa, yang mana siksa itu sangat menyedihkan dan menyakitkan, dan berbagai pertanyaan-pertanyaan kubur yang dia tidak bisa menjawabnya, karena amal-amal yang banyak selalu mikirkan masalah dunia. Maka orang yang selalu mikirkan dunia, dunianya itulah yang menjawab kuburnya, bukan amal akhirat itu yang menjawabnya. Maka apakah wahai Rasulullah, andai kata mereka tahu di dalam bulan kemuliaan yaitu bulan Rajab, andai kata si fulan ini yang tersiksa, dosanya langit bumi penuh isinya, Allah tidak akan peduli, hanya satu saja yang dilakukan dalam seumur hidupnya, yang berpuasa satu hari saja dan membaca istighfar Rajab dan membaca doa untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala tidak akan menghancurkan ruh dan nyawa yang ada di dalam kubur itu, walaupun dosanya sepenuh langit bumi dan gunung-gunung yang bertebaran. Apakah demikian dari keutamaan bulan Rajab? Hanya satu hari saja berpuasa, tidak perlu sampai 10 hari, 30 hari. Hanya satu yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam bulan Rajab, kalau kita kemarin tidak puasa, mungkin bisa ngambil tanggal 3, tanggal 5, tanggal 6, atau tanggal 30, akhir bulan Rajab. Yang penting satu hari berpuasa, bahkan kita membaca minta ampun kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah tidak peduli lagi dosa-dosa yang lalu. Amin. Maka dengan demikian keutamaan di dalam bulan Rajab itu, maka siapa yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba di dalam keburukan, maka Allah Ta'ala lah yang pasti akan mengumpulkan, menghimpun manusia yang mana akan dipertanggungjawabkan. Hasil yang halal akan dihisab, hasil yang haram tidak lain dan bukan adalah azabnya Allah Ta'ala. Maka dengan demikian, pada akhir zaman ini manusia tidak peduli hasil dari mana, baik dia berdusta atau menipu, yang penting dia mendapatkan uang, mendapatkan hasil, tidak peduli tentang hal-hal yang sifatnya itu adalah yang diharamkan Allah. Maka para hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, kata-kata memburu dunia, kalau memburu harta dunia, yang namanya pemburu itu pasti yang diburu namanya babi, harimau, binatang buas. Tidak ada orang yang memburu ayam, enggak ada. Yang ada cuma maling ayam. Kalau orang buru ayam, itu bukan pemburu. Jadi tidak ada sesuatu orang yang memburu dunia ini, tidak haram. Apalagi tujuannya, bahkan merusak akal pikirannya, merusak hatinya, merusak imannya, malas untuk ibadah, malas untuk dzikir, malas untuk menghafal, malas untuk mendapatkan fadilah-fadilah dari Allah SWT, bahkan ditutup dia punya mata dan hatinya, tidak akan diberikan nasihat oleh Allah. Wamayyattaqillah wa yu'allimullah, kalau memang betul dia takwa kepada Allah, dia langsung akan diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala, ilmu yang langsung dari dirinya. Bagaimana kita mendengar? Bagaimana kita akan masuk di dalam pengertian ilmu?
kalau selama hati kita sudah ada yang disebut bisikan. Khotir adalah bisikan dari hati, yang mana bisikan itu tidak lain dan bukan dunia itu menjadikan penopang dan menjadikan tujuan utama. Kalau sudah gitu, wassalam, yang mana dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa-apa yang telah diperolehnya. Malas untuk beribadah, malas untuk bertobat, malas untuk berzikir, malas untuk berpuasa, malas untuk dekat sama orang soleh, malas untuk bertobat, malas dia untuk bersedekah, malas untuk segala macam. Itu disebabkan karena telah ditutup oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran disebutkan wallah, itu artinya Allah bersumpah, la yahdi, tidak diberikan petunjuk, fasikin, itu orang-orang fasik. Maka dengan demikian para hadirin, tidak ada lagi ilmu yang bermanfaat pada akhir zaman itu, karena semua ayyukul wal ashrabu bila hasalul haramun, yang mana hasilnya makan dan minum dari yang haram. Kalau sudah demikian, maka terhalang dirinya, terhijab dirinya dengan Allah, terhijab dengan Rasulullah, terhijab dengan ilmu, terhijab dengan Quran, terhijab dengan hadis, terhijab dengan segala sesuatu kecuali ia dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Maka dengan demikian para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana kita akan menambahkan ilmu, bahkan kita semakin menurun. Karena apa? Disebutkan tadi, tidak peduli lagi apakah itu yang berupa yang disebut amal itu. Kalau sudah memburu kepada amal, di dalam syariatnya amal yang jadi tujuan, pasti diakhirkan dalam kesombongannya, diakhirkan dalam pujiannya, diakhirkan dengan kebanggaannya, diakhirkan dalam kepelitannya, diakhirkan di dalam kesenangan, di dalam amal itu, karena tujuannya bukan Allah, bukan Rasulullah, bukan kepada orang-orang yang saleh, tapi untuk kepentingan dunia. Maka bagaimana dia mendapatkan dari fat dari Allah Ta'ala? Maka dengan demikian, bulan Rajab merupakan bulan rahmat Allah, bulan pengampunan Allah, bulan kebaikan dari Allah, kesempatan kita untuk mengerjakan ibadat-ibadat ini yang begitu dekat Allah Ta'ala kepada kita, yang tidak disangsikan, tidak diragukan. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, tidak menambahkan ilmunya kepada Allah, tidak menambahkan kebaikan dalam ilmunya, tidak menambahkan amalnya, maka ditolak tobat itu. Maka dengan demikian para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, tidaklah disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Sekecil ada yang bertanya kepadaku, kepada saya bertanya, guru bagaimana? Apakah hari-hari ini kita mendekatkan kepada Allah atau kita menjauh dari Allah? Ada amal yang kelihatannya mendekat kepada Allah, padahal dia menjauhkan dari Allah. Ada amal yang dia dekatkan kepada Allah, dia sujud, dia malam puasa, dia zikir, dia baca selawat, dia banyak beramar ma'ruf, tapi itu perbuatan justru dia jauh dari Allah. Karena apa? Hubbul fakhr. Karena dia cinta kepada bangganya, cinta kepada dirinya, cinta kepada apa yang dibacanya, cinta kepada orang memujinya. Ini jauh dari Allah dan Rasulnya, kecuali tidak mengatakan dirinya hamba Allah. Apa yang disampaikan, dia tidak paham. Apa yang dibaca, dia tidak paham. Apa yang dilakukan, dia tidak paham. Apakah itu mendapatkan Allah atau mendekatkan Allah? Maka dengan demikian para hadirin yang sama-sama dimakan Allah, maka kita belajar dari sebagian daripada ilmu itu lebih utama daripada amal yang begitu banyak dilakukan tapi dengan bodoh dan jahil. Maka dengan demikian itulah, ilmu itu lebih imam, lebih utama daripada amal tadi. Jangan terus-terusan kita jadi jahil dan malas untuk kita mendapatkan pengertian itu. Maka tanda akhir zaman, iman mereka tidak sampai tenggorokan, kecuali mereka imannya lepas seperti panah yang terlepas dari kendewanya. Maka dengan demikian iman mereka rapuh, bahkan tidak ada lagi sentuhan-sentuhan agama padanya, kecuali sebagai hiburan di dalam dirinya.
maka melihat Nabi Muhammad SAW bisa terjadi itu hiburan, bukan sebagai satu bentuk munajat dan bentuk menginginkan keridhaan Allah dan Rasulnya, tetapi hanya sebagai nyanyian-nyanyian yang tidak ada makna dan artinya. Maka dengan demikian, khudril galab, adab untuk baca maulid, pasang hati kita, pasang pikiran kita, pasang badan kita, pasang jiwa kita, serahkan semua urusan pada Allah Ta'ala. Niscaya Allah akan mengurusi kepada makhluknya yang dicintainya. Maka dengan demikian, sesuai dengan firman Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi Muhammad SAW, kala Nabi Muhammad SAW, fawallah wa faqra asya alaikum walakinna asya an tubashatu alaikum dunya kama bushitat alaiman kana kublakum fatana fasuha kama tana fasuha fatulyakakum kama ahlakatum. Yang mana sabda Nabi Muhammad SAW, demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan adanya adalah terbukanya dunia bagi kalian sebagaimana telah terbukanya bagi umat sebelum kalian, sehingga akan berlomba-lomba sebagaimana mereka telah berlomba-lomba. Demikian itu akan menghancurkan kalian sebagaimana juga telah menghancurkan umat sebelum kalian. Maka dengan demikian, kalau tujuan semata-mata hidup bertopang dan menghantungkan kita kepada dunia dan harta, niscaya harta dan dunia itu tidak akan datang kepada kalian, tidak akan dekat kepada kalian, bahkan dunia itu menjadi jijik dan marah kepada kalian. Maka dengan demikian, malaikat pun yang bernama Harut Marut, pada saat menginginkan dunia, maka lepaslah iman malaikat itu yang sebelumnya dia tidak mengetahui. Maka hati-hatilah dengan urusan dunia, jangan dibuat dunia ini sebagai jaminan, tetapi alat sarana hidup, bukan dunia memperalat kepada kita sekalian. Sehingga kita datang menuntut ilmu, duduk di tempat ilmu, tidak lain matanya terpejam. Karena terpejam itu tidak lain dapat laknat dari Allah Ta'ala. Orang yang matanya terpejam mendengarkan nasihat itu tidak ada hal obatnya, tidak ada lagi ada pengampunannya, kecuali orang itu telah membiarkan dirinya dibiarkan dalam laknat Allah Ta'ala. Tidak ada yang paling dibenci di majelis ilmu adalah orang yang mendengarkan ilmu, nasihat ilmu, tertidur dan nyaman dengan keasikan matanya, walaupun amalannya 30 juz Quran, walaupun sembahyangnya 1000 rakaat, walaupun puasanya siang malam, tapi matanya tertidur. Itu tidak ada pengampunan kecuali dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Andai kata dia meninggal malam itu, niscaya dia akan meninggal su'ul khotimah. Maka dengan demikian, perhatikan guru berbicara. Nasihat itu sepertiga dari ilmu. Kalau perlu kita catat dan kita ingat-ingat dan kita tadabbur dan kita menghayatinya. Bukan dengan kita mendengar sambil mendengarkan cerita dan riwayat, mendengarkan satu cerita dan dongeng, tetapi itu nasihat waqala daripada ucapan yang disampaikan Quranul Karim dan daripada lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh ulama-ulama itu. Ad-din nasihat, karena agama itu nasihat. Maka untuk itulah, hati-hatilah kita di dalam majelis ilmu. Ada yang menuntut ilmu makin hina dan makin rendah dan makin terhina karena dia tidak menghargai dan menghormati dan mengagungkan ilmu. Makin dekat dengan ulama, adab dia pada dirinya. Makin dekat dengan para walinya, makin disiksa oleh Allah Ta'ala. Makin dekat dengan gurunya, maka dia akan dapat ancaman karena tidak ada syir dan asar dari gurunya tadi. Maka dengan demikian, tidak berguna dan tidak bermanfaat ilmu yang didengarkan bagi orang-orang yang tol, bagi orang-orang yang bodoh, bagi orang-orang yang tidak paham dengan akhir zaman ini, yang mana menyia-nyiakan ilmu tadi, bahkan menganggap dirinya sudah merasa aman bahwa kami sudah dijamin dengan surga. Surga siapa yang menjamin kita? Tidak lain dan bukan
kita telah banyak menipu Allah, kita banyak berdusta kepada Allah, kita banyak telah menghilangkan waktu dan banyak menghilangkan kesia-siaan kita dalam ibadah, bahkan dengan kepura-puraan. Dan di mana semua di dalam ilmu itu tidak ada sesuatu yang kepura-puraan. Bukan ada masa musim seperti musim kumak, tiap hari ingin ketemu guru. Pada musim kering, mereka hilang dari pengawasan guru. Bukan seperti itu orang menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu istiqomah, khairan al-fikramah. Dengan istiqomah itu sebaik-baik dari manfaat daripada kemuliaan tadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak ditakutkan kepada Rasulullah dalam kemiskinannya, tetapi yang ditakutkan di mana terbukanya peluang-peluang untuk mikir dunia, peluang-peluang yang untuk kepentingan-kepentingan perut dan kepentingan-kepentingan yang lain, niscaya dihamburkan amal itu seperti debu yang berterbangan. Maka dengan demikian kita usahakan dalam bulan Rajab ini jangan tidur, jangan ngobrol, kecuali kita bangun kum fa'andari melilail. Gunakan ibadah, bukan banyak nongkrong di musola, bukan banyak merokok di musola, bukan banyak orang berbicara yang tidak berguna. Tapi gunakan waktu, ambil air wudhu, sholat dengan berapa rakaat, mendekatkan zikir kepada Allah, bukan mendekatkan kepada manusia. Orang munafik adalah orang-orang yang suka dekat dengan manusia, yang suka berbicara dengan manusia, yang ngobrol dengan manusia, yang ingin pujian dengan manusia, bukan ingin mendekat kepada Allah. Orang yang mendekat Allah, itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan haibah dari Allah Ta'ala. Rezekinya pun diberikan oleh Allah Ta'ala, bukan yang disampaikan omong kosong, bukan membual, bukan segala sesuatu, yang tidak belajar dengan ilmu, yang tidak tahu dengan ilmu. Maka dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa beristighlasah, minta tolong kepada Allah Ta'ala di dalam bulan Rajab ini. Maka saya bernasihat demikian itu untuk kepentingan-kepentingan kita. Maka kalau tidak mau mendengar nasihat itu, berarti tetap dalam kejahilan dan kebodohan. Andai kata jadi ustaz, ustaz murtad. Andai kata jadi Gus, Gus murtad. Mengapa menjadi orang pemimpin? Pemimpin murtad, karena dia tidak mau belajar dan menambah ilmu. Maka dengan demikian, hati-hatilah kita terhadap sesuatu di akhir zaman ini yang sudah banyak mengikis habis iman mereka, yang tidak lain mereka membutuhkan selain Allah dan Rasulnya, kecuali kepentingan-kepentingan pribadinya. Maka dengan demikian, na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan demikian berlomba-lomba itu akan menghancurkan kalian sebagaimana Allah telah menghancurkan umat-umat yang terdahulu. Waqala Nabi Muhammad SAW, sadaqatu syiri tufi ghadabahu Rabb. Nabi SAW bersabda, sedekah rahasia memadamkan amarah Allah. Orang yang ahli sedekah berarti orang ahli syir, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli taat, orang yang takut pada Allah, orang yang benar-benar menginginkan akhirat, orang yang betul-betul tahala akhirat, itu pasti orang yang sedekah. Kalau orang tidak mau sedekah, bukan akhirat. Bahkan tidak ada orang yang sedekah ini kaya, enggak ada. Yang kalau ada kata orang ini kaya, penyakitan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kalau penyakit datang kepadamu, berlomba-lombalah kamu untuk bersedekah sehingga untuk menyembuhkan penyakitmu. Ini apa? Jadi bukan murid kita, walaupun kamu mengabdi 100 tahun, tidak pernah sedekah. Hak ini saya bicara malam ini, bukan aku akui murid di dunia maupun di akhirat. Tidak akan ketemu dengan kita di akhirat, karena tidak ada akhlak Rasulullah SAW. Kenapa sedekah itu diutamakan? Kenapa sedekah itu diutamakan? Kenapa dipilihkan? Kenapa itu paling diutamakan? Karena itu sifat akhlak Nabi Muhammad SAW. Bacanya amalan sholawat, tapi mukanya pelik, bakhil, pekir. Na'udzubillah ini gak akan diterima. Sampai bungkuk kamu sembahyang senar, tapi kamu tidak pernah sedekah serupiah apapun yang kamu belanjakan. Niat bahwa ini adalah akhlak Nabi Muhammad SAW,
niat wafat dari Allah Ta'ala, perintah untuk mengeluarkan, niscaya Allah Ta'ala akan mengembalikan dan menghubungkan dengan Tuhannya. Maka dengan demikian, waqalu ta'ala al-mal mali wal-fukara iyali wal-agniyai wakalani man-mana iyali adabtuhu aliman azabi. Firman Allah dalam hadis kursi disebutkan, harta itu adalah milikku, kaum fakir adalah keluargaku, dan artinya tanggunganku, dan orang-orang kaya adalah wakil-wakilku. Oleh karena itu, barang siapa menolak wakilku atau tanggunganku, keluargaku, aku akan melimpahkan kepadanya pada dirinya siksaku min adabi. Jadi kalau kita gak ngeluarin harta dapat siksa. Maka sesuai dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 92, wa qalu ta'ala wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kebesaran Allah dalam surat Yunus 92. Maka dengan demikian, tidak lain dan bukan bahwa hubungan orang berlomba-lomba itu untuk sabilal khairat, menjalankan kebaikan-kebaikan itu. Sekecil apapun kita melakukan itu semuanya, niscaya akan mendapatkan satu bagian-bagian dari Allah Ta'ala. Maka dengan demikian, ada satu riwayat yang mana, dan itu menyelamatkan dari putranya. Ada seorang raja kaisar yang besar, dan ada yang paling utama, kayanya luar biasa. Maka datang satu imam al-kutub waliyullah memuji seorang raja tadi, dapat petunjuk untuk mengunjunginya. Begitu dia melihat masuk di raja itu, semua serba mewah, semua serba ada. Begitu masuk, dipersilakan sama raja tadi. Maka si wali tadi dapat isyarah dari petunjuk Allah Ta'ala. Jadi wali itu ilmunya isyarah, yang tidak diketahui oleh orang awam, yang tidak diketahui oleh bahasa dari orang-orang yang cinta dunia. Enggak ada orang cinta dunia itu buta, yang tidak akan paham dengan ilmu apapun. Harta yang dia baca, harta sembayangnya, harta dia dikirnya, harta doanya, bodoh, jahil, itu pasti dalam kelalaiannya. Maka dengan demikian, isyarah pada wali Allah itu melihat ada karpet yang dari Turki. Maka si wali tadi, ini pun si wali sudah kaya, rumahnya juga besar, tapi tidak sebesar kerajaan di Mesir itu. Maka dilihat karpet yang bagus ada 2 lembar, ukuran 5x7 atau 4x6. Maka ditanyakan, raja, bolehkah kami minta karpet ini yang ada di ruang tamu kamu? Ini 2. Kaget si raja. Tahu si raja ini sangat cinta, karena limited edition, artinya tidak keluar lagi barang yang diciptakan oleh produksi pabrik tadi. Karpet ini adalah terbatas dan memang khusus pesanan. Raja melihat si wali yang baru kenal minta, niscaya ada syakwa sangka, ini wali baru ketemu, orang alim ketemu sudah minta-minta, dan yang diminta ini karpet yang mahal, dan yang nomor 1 tenunan yang halus. Maka si raja, wahai tuanku, aku tidak memberikan karpet ini kecuali aku akan memberikan hadiah berupa uang saja, karena aku sudah sangat senang dengan karpet ini. Maukah tuanku kami berikan hadiah berupa uang yang sesuai dengan harga karpet ini? Kata si wali tadi, saya tidak butuh uang, saya kepingin karpet. Boleh atau tidak? Ini jawabannya, boleh atau tidak? Kata si raja tadi, kami
kami terus terang sangat berat hati dan saya tidak boleh. Kami akan berikan hadiah yang lainnya. Asal jangan diambil karpet yang bagus ini. Apakah mau hadiah yang lain? Tidak. Saya ingin karpet yang dua ini bagus. Karena ruang tamu saya gak ada karpet yang bagus ini. Maaf, wahai si Alim, kami tidak memberikan. Baiklah, kalau memang kamu tidak memberikan, kami tidak apa-apa. Mau namanya orang minta kalau diberi syukur, kalau tidak diberi, bukan rezekinya. Yang penting ikhlas. Maka si wali tadi bertanya, Raja, saya mau tanya, punya putra berapa? Saya punya anak dua, laki-laki atau perempuan? Semua laki-laki. Semua laki-laki. Sekarang ada di mana? Mereka ada di luar negeri. Dan hari ini sudah mengirimkan surat bahwa hari ini akan pulang ke tempat negeri Sam ini. Dengan kendaraan apa? Dengan naik apa? Dengan naik kapal besar. Waktu itu tidak ada pesawat, kapal. Semuanya laki-laki. Bagaimana kalau di antaranya anak-anak kamu, Raja, ada yang meninggal, ada yang kena musibah? Apakah kamu akan merasa senang atau tenang? Atau kehilangan? Maka si Raja, justru putra mahkotaku adalah yang menggantikan pewaris kerajaanku ini. Dan aku akan berusaha untuk menyelamatkannya. Dan siapapun yang mengganggu dan menyentuh berarti berurusan dengan kekuasaan dan jabatanku. Ini kata si Raja. Kembali dikembalikan pertanyaan, kalau begitu maukah Raja memberikan karpet ini kepadaku? Tidak. Kalau tuanku orang alim memaksa, baiklah. Cuman saya berikan satu karpet saja, tidak usah dua karpet, karena satu tidak ada yang lain. Ambillah. Cepat suruh pelayanmu untuk menggulungkan karpet, karena waktunya sudah sangat singkat. Maka cepat digulung karpet itu dan segeralah aku akan pulang. Berarti yang satu tidak diberikan kepadaku? Tidak. Yang satu saja diberikan? Baiklah, khalas. Ikhlas, ikhlas. Wassalam. Itu saja kepentinganku datang, bukan untuk yang lain. Akhirnya diambil karpet ini satu dibawa pulang. Konon cerita, si anak tadi itu berlayar, dua-duanya mau pulang ke negeri Syam. Maka terkenalah badai, yang mana badai itu sangat dahsyat menghantam kapal itu. Bahkan tenggelam kapal itu, layarnya karena kena badai. Maka satu riwayat dalam kapal itu, ternyata ada anak raja yang dua ini. Tahu-tahu yang satu anak tadi tenggelam dalam kematian, terbawa oleh ombak karena pecah kapalnya terapung-apung di laut. Sedangkan anak yang satu tadi, dia selamat, ada orang yang menggulung di dalam karpet. Jadi dari karpet itu anak itu digulung di dalam lautan yang terlepas dengan angin itu, sampailah datang ke pantai. Maka yang selamat anaknya itu adalah si laki-laki yang pertama. Yang kedua tadi terhempas karena karpetnya cuma satu yang diberikannya. Maka itulah yang disebut wali-wali memiliki isyarah, yang kita tidak boleh bersangka buruk dengan isyarah-isyarah itu. Kalau tidak ditunaikan, seperti halnya itu petunjuk-petunjuknya itu. Sungguh kami berikan orang-orang yang beriman itu adalah petunjuk. Maka dengan demikian sudah jelas bahwa sedekah itu menghilangkan 70 macam bala, 70 macam musibah, 70 macam dari kesengsaraan, 70 macam fitnah, hasud dan segala macam, dengan penangkisnya perisainya adalah sedekah.
Maka dengan demikian jelas sedekah itu merupakan satu yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka demikian jelas sudah kita akhiri dalam riwayat riwayat ini, dan selanjutnya bab sedekah itu insya Allah kita akan sambung minggu depan. Alafu bikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.